Wah, ini parah banget ini, parah banget ini. Ya teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulung Agung. Pada pagi hari ini saya disuguhkan dengan murai batu yang bergulat. Nah, ini ada salah satu teman kicau mania yang ngirimin video ke saya ini. Jadi suruh ngomentarin bagaimana baiknya kayak gitu. Nah oke teman-teman, sebelum saya lanjut membahas video kali ini, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Teman-teman yang pengen cari obat burung, perhatikan saya, di deskripsi ada nomornya admin, langsung aja chat ya untuk jaga-jaga. Dan untuk teman-teman sekali lagi yang pengen bibit anggur impor, langsung aja chat admin juga ada ya. Kita sediakan apa-apa yang bisa dijual. Oke, langsung saja teman-teman saya bahas. Jadi ini adalah video, salah satu video yang dikirim ke saya. Videonya itu ada 3 video kayak gitu. Ini kita lihat pertanyaannya dulu ya. Maaf Pak Sis, izin bertanya, mohon arahan apakah ini betina? Tanda tanya. Saya beli katanya betina balak, tapi kok galak sekali ya, sampai jantannya dihajar. Oke, kita ulangi lagi videonya. Jadi yang pertama pertanyaannya akan kita jawab bersama-sama ya. Om Sis, apakah ini betina, apakah ini balak betina kayak gitu. Dalam pertanyaan saya, dalam angan-angan saya, murai batu nias, murai batu balak itu 90% itu ekornya pendek. Yang pertama itu. Kok 90%? Apa ada yang panjang? Ada. 10% itu ada jenis panjang. 10% itu dibagi menjadi 2. Ini kira-kira ya, 5% panjang, 5% lagi istimewa panjang. Karena banyak sekali teman kicau mania yang menyilangkan burung-burung ekor panjang impor dengan ekor hitam. Jadinya balak panjang, kayak gitu ada. Cuman yang beredaran itu rata-rata 90% pendek ya. Yang pertama itu. Jadi di mana kalau misalkan balak atau nias di atas 12 cm itu saya rasa lumayan ya. Kayak gitu, apalagi ada 14 cm kayak gitu. Itu sangat lumayan sekali, pasti harganya tinggi kayak gitu. Dan melihat dari video ini betinanya yang kalau dalam video itu kelihatan di layar kaca saya, di layar HP saya itu kelihatan panjang teman-teman. Kayaknya aja ada 13 mungkin lebih ya kayak gitu. Dan berwarna hitam. Ini angan-angan saya, jangan-jangan ini jantan semua kayak gitu. Loh, kok bisa Om Sis? Mungkin seperti itu. Jadi banyak sekali yang konsultasi pada saya. Dulu kasusnya tidak cuma ini. Kok tidak cuma ini, maksudnya gimana? Jadi ada yang beli jantan ekor panjang disilangin dengan betina panjang. Nah, betina panjangnya itu ada kasus juga sejenis larwo, kayak burung kecil itu loh teman-teman, itu ada. Ada juga betina panjang ternyata jantan, ternyata itu burung dari Malaysia, pernah saya bahas juga, seperti betina tapi jantan karena warna sayapnya itu nggak bisa hitam pekat kayak gitu teman-teman. Makanya banyak orang yang beranggapan jantan seperti betina, akhirnya dijodohin, menyebabkan dia ya gulat teman-teman ya. Jantan kok dikawin jantan, akhirnya dia marah, akhirnya sang jantan juga dihajar mati, kasusnya seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah ini benar betina, kalau dari sini ya masih meragukan, karena dalam video adegan ini yang pertama ekornya sama-sama panjang kayak gitu, terus yang selanjutnya sama-sama agresif. Nah, ini lebih pastinya harus ditangkap ya teman-teman kayak gitu. Ini sudah saya balasi, dipisah dulu kalau membahayakan, coba foto layar betina, takutnya jantan. Burungnya sudah saya kembalikan, mas saya takut itu jantan, dia bilang itu betina balak 6, katanya memang betina balak agresif. Terima kasih infonya, kayak itu. Oke, ternyata sudah dikembalikan karena ini chat kemarin, baru saya buka hari ini karena banyak sekali chat-chat yang masuk teman-teman. Iya, meragukan. Iya, meragukan. Bukan kalau mau positif foto leher yang jelas, hehehe, kalau
keliru jantan malah berabe. Ting. Oke teman-teman, jadi videonya kali ini ya. Ini sebelum saya jawab, ternyata salah satu teman ini sudah dikembalikan kayak gitu. Mungkin teman-teman beranggapan ini pasti jantan sama jantan. Makanya kalau jantan sama jantan itu kalau mau dikawin ya dia beruntak seperti ini teman-teman. Oke, menurut saya ini meragukan. Jadi untuk melihat itu tadi harus foto leher jelas. Untuk teman-teman yang konsultasi juga saya harapkan foto yang jelas lehernya supaya nanti tidak salah ya. Ini foto pertama. Nah, proses penjodohan 1 minggu sebelum dimasukkan kandang tangkaran, yang di luar betina, di dalam jantan. Iya Mas. Jadi di sini betinanya itu lebih agresif. Kita lihat betinanya yang di luar. Wih, panjang segini teman-teman. Ini kalau di dalam menggunakan HP saya ini warnanya hitam jantan. Loh, ekornya kok enggak ada lancurnya, mungkin seperti itu. Jadi gini teman-teman. Nias sama balak itu juga kalaupun silangan juga itu ekornya enggak terlalu panjang. Jadi ada juga apa teman-teman ya? Kemarin saya bahas lawan dari ini adalah betina hitam, tetapi kembalikan lagi. Kalau ini saya rasa bodinya besar, ini kayak jantan ya teman-teman. Coba dilihat, nah ini warnanya mengkilat. Yang di luar ini betina, yang di dalam jantan. Tapi ternyata menurut warnanya ini kayaknya ya jantan tuh lening teman-teman. Oke, nanti teman-teman tuliskan di kolom komentar ini jantan apa betina ya yang di luar. Menurut saya ya meragukan tadi, ini prediksi saya angan-angan kok banyak jantannya ya kayak gitu. Makanya tadi dia tawur dan tarung. Ya cara ngatasinya bagaimana? Yang pertama ya kita positifkan, kalau jodohkan itu mau ternak ya, kalau jantan sama jantan nggak bisa jadi ya teman-teman. Otomatis auto perang. Jadi yang pertama dipositifkan betina. Kalau misalkan dia jantan ya harus diganti dengan betina ya, yang pertama itu. Jadi untuk pemilihan kelamin atau jengkal ini teman-teman ya, jenis kelamin ini sangat menentukan peternakan kita. Dimana kalau keliru betina-betina ya nggak bisa, apalagi keliru jantan-jantan seperti ini tadi ya bisa, ya itu tadi teman-teman, mau dikawin malah ngawin balik. Menentukan keberhasilan. Sedangkan yang jantan sama betina aja banyak masalahnya, apalagi ya jantan sama jantan, otomatis ya gagal ya teman-teman. Ini video kedua. Nah ini video ketiga. Nah itu betina yang di luar malah nyerang si jantan. Ya intinya meragukan lah. Oke teman-teman, sekian dulu video saya. Semoga ada manfaatnya. Nantikan video berikutnya. Salam satu hobi. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Oke, sekian dulu. Terima kasih.